بسم الله الرحمن الرحيم. Jabatan Hal Ehwal Kajian Fatwa dan Bimbingan Agama Kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Almarhum Syekhuna wa Ustazuna Syekh Abdul Aziz bin Baz yang juga bekas mufti Kerajaan Arab Saudi. Dalam risalahnya kepada jemaah haji telah memberi amaran tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam dengan katanya, ketahuilah wahai saudara se-Islam bahawa ada beberapa perkara yang membatalkan Islam. Yang paling banyak berlaku ialah 10 perkara. Maka jauhilah daripadanya. Risalah ini diterjemah kepada beberapa bahasa. Bahasa Melayu, Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa Urdu, bahasa Perancis dan sebagainya. Dibahagikan kepada semua jemaah haji beberapa tahun yang lalu. Iaitulah memberi amaran berhubung dengan 10 perkara yang banyak menjadi sebab orang-orang Islam murtad, keluar daripada agama Islam. Dan perkara ini dilakukan dengan cara yang jahil. Perkara-perkara tersebut ialah yang pertama syirik, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surah Al-Maidah ayat 72. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang syirik, yakni mempersekutukan Allah, nescaya Allah akan mengharamkan syurga baginya. Dan tempat tinggalnya kelak adalah neraka. Dan tiada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ya, antara perbuatan syirik itu ialah berdoa dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Begitu juga bernazar dan menyembelih korban kerana mereka. Syirik adalah dosa yang paling besar yang disebut dalam Quran. Di antaranya adalah ayat yang kita baca dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtami'u as-sab'a al-mubiqat, jauhlah kami daripada 7 dosa besar. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, lalu ditanya, apa dia wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات والتولي يوم الزحف. Yang pertama syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang kedua membunuh orang dengan cara yang tidak sebenar, dengan zalim. Yang ketiga sihir,
Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, menuduh perempuan yang tidak bersalah dengan zina. Yang ketujuh, lari di medan perang ketika menghadapi musuh. Ini tujuh perkara yang dibilangkan daripada dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Syirik ini disebut tak diampun dosanya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang melakukan syirik, dan Allah mengampun dosa yang lain daripada itu. Mana syirik ialah menyekutukan Allah, mengadakan bandingan bagi Allah, serupa dengan Allah dari segi ketuhanan, nama dan sifat-sifatnya, mengerjakan ibadat kepadanya, menyekutukan Allah pada zatnya seperti menyembah berhala, menyembah raja macam menyembah Firaun dan Namrud secara beribadat, menyembah iblis dan syaitan dalam melakukan upacara ibadat, termasuklah juga bernazar kepada yang lain daripada Allah. Kalau baik sakit, bernazar kepada kubur tu, kubur ni, orang tu orang ni, bukan bernazar kepada Allah. Bernazar hanya kepada Allah. Bernazar untuk korban, bernazar untuk semayang, semayang sunat jadi wajib. Kalau baik sakit nak semayang 10 rakaat. Bernazar puasa. Kalau baik sakit nak puasa berapa hari. Bernazar haji setelah dia mengerjakan haji yang wajib. Dia bernazar pula nak mengerjakan haji, maka jadi wajib. Itu cara bernazar. Bernazar perkara yang sunat jadi wajib perkara itu. Bernazar nak sedekah. Bernazar nak sembelih kambing lembu, nak jamu orang. Ini dibolehkan. Ini bernazar kepada orang tu orang ni, kubur tu kubur ni. Ini syirik. Kalau pernah buat, bertaubat pada Allah Ta'ala. Bersumpah dengan nama yang lain daripada Allah, itu tidak boleh. Bersumpah mestilah wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah. Tak boleh bersumpah dengan makhluk. Allah Ta'ala tak apa, dia boleh bersumpah dengan makhluk dia. Wal fajri wa layalin ash, demi waktu fajar dan 10 malam. Wal layli, demi malam. Wasyamsi, demi matahari. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk. Allah Ta'ala tak apa. Untuk menunjukkan pentingnya makhluk-makhluk itu menjadi dalil, tanda kepada ketuhanan dan kebesaran Allah. Adapun kita, mestilah bersumpah dengan nama Allah. Tak boleh bersumpah. Itu syirik dalam perkara ibadat. Termasuklah juga syirik pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik pada zat, apa sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan ilmu. Ilmu yang tidak terhingga. Tiba-tiba percaya ketuk nujung, tahu perkara yang akan datang. Ini termasuk dalam syirik. Percaya kepada ada yang lain, tahu macam Tuhan juga. Ini perkara syirik. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang boleh merosakkan iman. Kalau sekiranya melakukan demikian, iman punah. Amalan-amalan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta wa la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin.
Demi sesungguhnya telah diwahyikan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang lebih dulu daripadamu, diwahyikan kepada mereka semua, kepada rasul-rasul. Sekiranya kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka terhapuslah amalan kamu. Amalan dihapuskan pahalanya, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Syirik ada dua, syirik khafi dan syirik jari. Syirik khafi ialah syirik yang tersembunyi. Buat ibadat kerana nak tunjuk korang, niatkan Allah Ta'ala dah. Lepas itu ada pula perasaan nak tunjuk-tunjuk korang, nak berbangga di hadapan orang. Ini syirik yang tersembunyi. Tidak membatalkan Islam, berdosa saja, menghilangkan pahala. Kalau kita hadir kali ini, hendaklah bertaubat pada Allah Ta'ala. Syirik yang jadi, yang terbuka ataupun syirik akbar, iaitulah terang-terang sembah yang lain kepada Allah. Terang-terang pergi cakap undang-undang manusia baik pada undang-undang Allah. Ini syirik yang nyata, yang membatalkan Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantaraan di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Taala dengan berdoa dan meminta syafaat serta bertawakal kepada perantaraan itu yang melakukan hal tersebut, menurut ijma' sepakat ulama, adalah kafir. Menjadikan perantaraan di antara dia dengan Allah, di antara orang dengan Allah, minta dengan kubur, siapa ke Tuhan. Minta dengan orang alim, siapa ke Tuhan. Minta menganggap orang itulah yang memberi kesan bila dia minta dengan Tuhan. Sebagaimana orang Kristian menganggap padri-padri Kristian boleh mengampunkan dosa. Kalau buat dosa, jumpa dengan padri, boleh pitih padri, boleh hadiah. Padri boleh cakap bagi Tuhan. Itu tidak boleh. Ini boleh membatalkan Islam. Adapun bertawassul, bertawassul ialah menjadikan orang itu sebagai orang tengah. Minta tolong orang semaya hajat, itu tak apa. Kita juga berdoa pada Allah Ta'ala, minta hajat kita ditunaikan. Dalam masa yang sama, berjumpa dengan orang yang kita anggap sebagai orang yang soleh. Tolong doa. Tolong doa, minta hajat kita disampaikan. Itu diizinkan oleh sangat. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi berdoa kepada Allah, Nabi beristighfar untuk dia. Dalam masa yang sama dia juga beristighfar. Ini bertawassul yang diizinkan oleh syarak. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu akan kekafiran mereka atau membenarkan faham ideologi mereka. Dengan demikian dia telah kafir. Tidak mengkafir orang musyrikin. Kita menganggap Hindu yang menyembah berhala, Buddha yang menyembah berhala, tak kafir. Itu tidak boleh. Menganggap musyrikin tidak kafir, boleh jadi kafir. Kerana mereka dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Yahudi adalah kafir, Kristian adalah kafir. Kita kata tidak kafir, itu tak boleh. Mesti mengkafirkan mereka yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga membenarkan fahaman ideologi. Ideologi ialah teori-teori, pandangan-pandangan moden yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi. Dalam Islam ada hukum yang berkait dengan politik, ada hukum yang berkait dengan ekonomi. Tiba-tiba kita menganut nasionalisme ataupun komunisme ataupun sosialisme. Ini adalah ajaran-ajaran yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan politik, yang direka oleh manusia, yang manusia buat. Kita menganggap ini ajaran molek pada Islam. Tak boleh. Nasionalisme ialah menjadikan paham cinta kepada kaum sebagai akidah. Sebagai akidah perjuangan. Dia kaum kita, kita kena benarkan kaum kita. Tak boleh. Walaupun dia dak Islam, dia salah, dia zalim,
ketak kaum kita betul juga. Tak boleh. Itu salah. Adapun kita kasih pada kaum kita, sayang pada keluarga kita, itu tak apa. Sayang sebagai satu perasaan, bukan sebagai satu akidah. Kita nak bangsa kita selamat, umat kita selamat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang hampir. Sayang berkeluarga tidak menjadi salah. Yang salahnya sayang dijadikan akidah iman sehingga mengatasi sayang pada Islam. Islam hendaklah mengatasi segala-galanya. Ataupun menganggap ideologi komunis, ideologi sosialis yang membeli orang miskin. Oh, molek pada hukum zakat dalam Islam lagi. Molek pada keadilan masyarakat dalam Islam ini menyebabkan jadi kafir. Tidak boleh. Islam adalah adil. Islam adalah baik. Kan Islam daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh anggap yang lain pada Allah Ta'ala sama dengan Allah Ta'ala. Apalagi dianggap lebih baik pada Allah Ta'ala. Ini merosakkan iman. Yang keempat, barang siapa yang beriktikad, wallahu a'lam.